Maka kita bersyukur menjadi anak-anak-Nya. Haleluya. Semuanya akan berganti. Dunia akan berubah. Hanya Dia yang tidak pernah berubah di dalam mengasihi kita, memelihara, memberikan semua yang kita perlukan, bukan yang kita mau, yang kita perlukan. Sebab Dia luar biasa mengenal setiap kita. Haleluya, kami mau katakan Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Selalu menjaga.
yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Melewati musim demi musim, melewati hari demi hari, kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Bahkan Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Kesehatan, pemeliharaan sehingga kami ada saat ini. Dan Kau juga masih beri kami kepada kami waktu untuk kami bisa beribadah, bisa belajar firman-Mu, bisa mengerti tentang Engkau ya Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, dan biar kuasa Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami. Untuk kami ya Tuhan bisa memahami firman-Mu dengan benar, dan kami bisa mempercayai Engkau lebih lagi. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sapa Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, mari pada pagi hari ini saya mengajak kita belajar satu topik ya. Firman Tuhan pada hari ini adalah berisi tentang sebuah pengajaran ya. Tentang Tritunggal atau Trinitas. Ya. Saya yakin ya istilah ini populer ya di kalangan kekristenan, tidak asing. Saya yakin Bapak Ibu semua paling tidak pernah mendengar kata Tritunggal, Trinitas. Tri itu artinya tiga. Tiga itu maksudnya ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus. Ya. Tentu tidak asing. Bahkan mungkin sebagian besar gereja mengakui ketritunggalan. Ya, bahkan Katolik itu setiap kali berdoa mereka selalu berdoa demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi ini adalah satu kepercayaan, satu teologi ya yang dipercayai hampir semua orang Kristen pada umumnya. Ya. Tetapi ya, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya, ya. Tidak semua gereja, tidak semua orang Kristen ya, mempercayai Tritunggal. Ya. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Ini kan sebetulnya hal yang sudah harusnya kita sudah paham sejak kita menjadi orang Kristen gitu ya. Ya, namun akhir-akhir ini berkembang kepercayaan yang tidak mempercayai Tritunggal, yang makin hari itu makin banyak pengikutnya ya, di Indonesia termasuk. Ya. Walaupun kalau saya katakan itu mungkin belum sampai atau masih sebagian tidak meluas gitu ya, tidak sebagian semua hampir semua gereja-gereja konvensional ya itu semua mempercayai doktrin ini. Nah, kita akan belajar ini satu. Hal yang cukup panjang sebenarnya, namun saya ambil bagian-bagian yang penting, yang dimana Bapak Ibu bisa mengerti, ya, yang sesederhana mungkin, ya, karena doktrin Tritunggal ini termasuk sebuah doktrin atau teologi yang sulit, ya. Satu doktrin yang sulit. Ya. Kenapa sulit? Ya. Kenapa sulit? Karena ada perbedaan kualitas yang jauh antara pencipta dan kita ciptaannya. Nah, ada perbedaan kualitas yang sangat jauh. Sekalipun dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa ya, dengan Allah. Ya, tapi ada perbedaan kualitas yang cukup besar, yang cukup jauh ya, antara manusia dengan pencipta yang maha kuasa, ya, maha tahu, maha hadir. Yang ini yang tidak bisa disamai oleh manusia manapun. Ya. Itulah perbedaan yang cukup besar, yang cukup jauh antara Tuhan Sang Pencipta dengan kita ciptaannya. Ya. Dan kenapa teologi ini sulit? Karena teologi ini melampaui akal. Ya. Tetapi bukan berarti tidak masuk akal. Tidak ada hal di dalam kekristenan itu yang tidak masuk akal. Yang ada adalah melampaui akal manusia. Ya. Melampaui akal manusia.
Dan kemudian yang kita pelajari ini kan tentang Allah yang saya katakan tadi maha besar, maha kuasa, maha luar biasa ya. Dan itu yang harus kita pahami, dan tentu kita tidak akan bisa memahami dengan tuntas ya. Karena keterbatasan kita ini loh, otak manusia ini sangat-sangat terbatas ya. Tetapi kita bisa belajar dan harus mau belajar sejauh yang Alkitab nyatakan ya. Alkitab ini diberikan untuk manusia ya, dan diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa ya, termasuk di Indonesia, supaya kita bisa paham. Sekalipun masih ada bagian-bagian yang sulit ya kan, ya, ada banyak hal-hal yang sulit di dalam Alkitab ini ya. Saya kalau belajar aduh kitab Wahyu gitu ya, sulit, ada banyak hal-hal yang memang tidak bisa kita pahami, tetapi ada banyak juga hal yang bisa kita pelajari sepanjang yang Alkitab nyatakan. Ya, jadi pengajaran atau teologi yang kita belajari itu adalah Alkitab. Ya, salah satu dari 12 pengakuan iman GBIS itu juga mengatakan bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita suka belajar Alkitab ya. Nah, itulah mengapa doktrin Tritunggal itu termasuk satu doktrin yang sulit, yang melampaui akal. Karena itulah ada banyak orang yang juga tidak bisa menerima doktrin Tritunggal ini, sehingga mereka tidak mempercayainya ya. Nah, apa itu Tritunggal? Ya, Tritunggal kita yang kita percayai tentang Allah itu adalah bahwa Allah itu satu hakikat tiga pribadi. Jangan kebalik ya. Satu hakikat, ini esanya, tunggalnya, dan trinya itu adalah tiga pribadi. Ya, jadi jangan kebalik-balik. Ya. Saya harap kita belajar tentang hal ini. Ya. Nah, biasanya minggu depan di warta jemaat itu dimuat. Saya harap Bapak Ibu tuh simpan. Ya. Dulu saya kalau belajar sejak zaman kuliah di Surabaya, saya kok dengar khotbah, selalu saya catat. Ya, selalu saya catat, catatannya tuh bahkan masih ada sampai sekarang gitu ya, catatan-catatan itu. Saya sekarang suka dengar pengajaran-pengajaran dari YouTube pun, itu saya catat semuanya, sampai buku saya tuh banyak, buku tulis orat-oratan gitu. Karena keterbatasan kita, nah dicatat lupa gitu. Jadi apa-apa yang penting, Bapak Ibu perlu catat ya. Pengajaran-pengajaran yang penting perlu catat ya. Jadi Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Nah, hakikat itu apa? Hakikat itu apa sih? Hakikat itu adalah tentang apa? Ya, tentang apa? Ya, kalau dalam dengan bahasa Inggris ini mungkin lebih mudah. Pertanyaannya itu what are you? Ya, apa kamu itu? Ya, kata ini mungkin enggak umum kalau di bahasa Indonesia ya. Apa kamu? Ya. Jawabannya I am human being. Saya manusia. Jadi hakikat itu bisa Allah, bisa malaikat, bisa manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa benda mati. Jadi kalau ditanyakan what are you? Ya, saya manusia. Apa? Kamu itu apa? Ya, saya adalah manusia. Ya, itu hakikat. Hakikat kita. Ya. Nah, hakikatnya Allah itu adalah Allah. Dia itu Allah, satu Allah. Kemudian pribadi itu apa? Pribadi itu tentang siapa? Kalau ditanyakan itu who are you? Ya. Siapa kamu? Ya. Jawabannya I am Hana, ya. I am Tono, I am Amos, ya. I am a teacher, I am a doctor. Saya seorang guru, saya seorang dokter. Itu pribadinya tentang siapa? Ya. Jadi Allah dikatakan satu hakikat bahwa dia adalah Allah ya, dan dia memiliki tiga pribadi yang dikatakan pribadi itu tentang siapa dianya, itu ada tiga pribadi ya. Nah, tiga pribadi ini
tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Tidak terpisah-pisah. Paham yang tidak mempercayai Tritunggal itu mengatakan bahwa Allah itu bukan, nanti kita belajar ya tentang penentang-penentang Tritunggal. Ya, tiga pribadi ini tidak terpisahkan, ya, tidak bisa bertentangan, tidak bisa berkonflik, ya, bisa saling komunikasi, ya, bisa saling mengutus, bisa hadir bersama-sama. Inilah keunikannya dan kesulitannya. Ya. Dan ada terlalu banyak ayat-ayat di Alkitab yang bisa menyatakan hal ini. Ya, tidak terpisahkan, ya, tidak bisa bertentangan, ya, bisa saling komunikasi, ya, saling mengutus, bisa hadir bersama-sama. Dan sulitnya juga tidak ada analogi atau metafora atau perumpamaan yang bisa dengan tepat menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Tidak ada analogi yang bisa tepat. Ya. Mungkin yang mirip-mirip itu seperti apa yang Tuhan firmankan kepada manusia, pada Adam dan Hawa, tentang manusia. Bahwa manusia itu dua, tapi menjadi satu. Ya. Satunya ini tunggal, tetapi tidak satu mutlak, karena tetap dua. Tapi menjadi satu. Tapi ini pun tidak bisa menggambarkan ya tentang Allah Tritunggal itu dengan tepat. Karena kalau suami istri itu bisa bertentangan, ya, bahkan bisa bercerai, ya. Kalau Allah tidak bisa terpisahkan, ya. Nah, jadi tidak ada metafora yang bisa menggambarkan. Orang mengatakan banyak mengumpamakan seperti matahari, ya, dengan sinarnya, dengan panasnya ada tiga. Nah, bisa. Ya, panas bukan matahari, ya. Sinar bukan matahari. Enggak ada satu metafora yang bisa menggambarkan atau melukiskan dengan tepat, sehingga itulah mengapa kadang orang sulit untuk bisa menerima satu hakikat dengan tiga pribadi, ya. Jadi tidak ada analogi yang bisa menyamakan. Jadi kalau ada yang mengatakan tentang mempersamakan, ya, memberikan perumpamaan, ya, kalau dikatakan sedikit-sedikit bisa mirip, ya, oke lah. Tapi kalau dengan tepat tidak ada, ya, nggak bisa. Ya, itulah yang disebut melampaui akal. Ya. Nah, sekarang kita inilah tentang Allah pribadi itu tiga, ya. Nah, tiganya itu, ya, berbeda. Ya, yang di garis merah itu yang mengatakan itu bukan. Ya, jadi Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus juga bukan Bapa, Bapa juga bukan Roh Kudus. Tetapi ketiganya adalah Allah. Ya, bahwa Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ya, inilah ya satu diagram atau gambar yang menyatakan bahwa Allah itu Tritunggal. Ya. Nah, ini yang digambarkan gini gampang, ya, tapi dipahami secara akal itu sulit, ya. Satu Allah dengan tiga pribadi. Nah, kita akan lihat kebenaran-kebenaran tentang Tritunggal, ya. Tritunggal ini bukan triteisme, bukan politeisme, bukan percaya kepada tiga Allah karena hanya satu Allah, ya. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menyatakan Allah itu esa. Kita baca, kan ada banyak ayat-ayat yang tidak kita baca, tapi saya harap Bapak Ibu bisa menyimpannya, bisa dibaca untuk bisa kita mungkin kalau ada yang menentang gitu ya tentang Tritunggal yang menyerang, kita mungkin kita bisa belajar hal ini. Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4 ini menjadi pegangan teguh orang Israel, orang-orang Yahudi, bahkan ini menjadi seperti kalimat syahadat gitu yang mereka ucapkan setiap hari, setiap mereka berdoa, setiap mereka beribadah. Selalu ini menjadi seperti kalimat
syahadat itu yang mereka ucapkan. Itu dikutip juga di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, ya, bahwa Allah kita itu Tuhan yang Esa. Dan ayat ini juga yang menjadi pegangan penganut Oneness. Nanti saya jelaskan tentang penganut Oneness, ya. Nah, ada banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa, ya. Di dalam Maleakhi 2 ayat 15, di Perjanjian Baru juga ada beberapa ayat di situ, ya. Nah, justru ayat-ayat ini dipakai oleh kelompok-kelompok yang tidak atau menentang konsep Tritunggal, ya, bahwa Allah itu Esa. Nah, kita harus juga mempercayai hal ini, bahwa memang Allah itu Esa, dan ini yang dinyatakan di dalam Alkitab, ya. Nah, sekarang lihat apa kebenaran Tritunggal itu menurut Alkitab, ya. Kita baca kalau di Kejadian 1 ayat 1 itu katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Nah, Allah yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Elohim, ya. Saya ini enggak kuliah khusus teologi, ya, yang enggak pernah belajar mendapat pelajaran khusus, ya, bahasa Ibrani, tapi mau enggak mau ya harus belajar, ya. Ya, beruntung sekarang ini belajar itu cukup mudah, ya. Ada yang saya didownloadkan Fanuel itu Alkitab khusus bahasa Ibrani dan Yunani, ya. Dan itu ada perbandingannya dengan bahasa Inggrisnya, ya. Namun agak kesulitan juga. Saya kemarin belajar, "Van, ini kok gini, ya, Van?" Ya, "Kayak apa?" "Loh, mah bahasa Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri." "Oh, baru tahu." Ya, makanya kok jadi aneh ini, ya. Jadi ya harus belajar gitu, ya. Walaupun ya sebatas yang diperlukan gitu. Nah, jadi Allah dalam bahasa Ibrani-nya tuh Elohim, ini merupakan bentuk jamak, ya. Kita tahu, ya, di tata bahasa Indonesia ada bentuk jamak, bentuk tunggal. Kami itu kata ganti orang pertama jamak. Kita itu juga kata ganti orang pertama jamak. Artinya bukan cuma satu. Kalau saya itu satu, ya. Nah, bentuk jamak dari Eloah. Ya, kalau Eloah ini benar-benar tunggal, benar-benar satu, ya. Ini yang pertama, ya. Ya, kemudian ayat yang kita baca tadi, dengarlah hai orang Israel, ya, Tuhan itu Esa. Ya, ini tentang keesahannya dulu, ya. Bahwa Tuhan itu Esa, ya. Nah, kemudian Esahnya di sini itu memakai kata Ibrani Ekat, ya, pakai kata Ibrani Ekat, ya. Bapak Ibu enggak usah bingung, ya. Ya, kata Ibrani-nya ya sudah, pegang aja, ya. Esahnya itu Ekat. Nah, Ekat itu bukan satu mutlak, ya. Bukan satu secara numerik mutlak angka satu, ya. Karena kalau dibandingkan dengan Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki, ya, ini sama Ekat, ya. Kejadian 2 ayat 24 itu juga sama Ekat. Dua menjadi satu, berarti bukan satu mutlak, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Kejadian 22 ayat 2, waktu Tuhan berfirman, ya, kepada Abraham, ya, katakan ambillah anakmu yang tunggal, ya, tunggal ini kan satu, ya. Tapi di sini tidak pakai kata Ekat, tapi pakai kata Yasid, ya. Nah, Yasid ini artinya benar-benar satu mutlak, only son, ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yaitu Ishak, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan itu, ya. Satunya ini beda, enggak pakai Ekat, tapi pakai kata Yasid, ya. Dalam terjemahan King James bahasa Inggris dituliskan only son, benar-benar satu mutlak, ya. Jadi dari situ kita bisa melihat perbedaan Allah yang tunggal itu tunggal seperti apa, ya. Ini yang harus, ya, kita pelajari, ya. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 26 ketika Tuhan Allah berfirman, baiklah kita, ya,
kita ini kata jamak, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Ini kejadian satu ini menunjukkan bahwa Allah tak itu, ya, Allah itu berbicara, saling berbicara ya dengan dirinya sendiri. Ya. Allah itu berbicara, saling berbicara dengan marilah kita menjadikan manusia ya segambar dan serupa dengan kita. Ya. Ini kebenaran ya yang ditulis di dalam Alkitab yang kita pelajari. Kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 30 ya, Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa. Dan ini menunjukkan bahwa ada dua. Ya, kalau saya bilang ya, saya dan Yeli pergi berarti kan dua. Dan ini menyatakan dua. Ya. Dan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dalam King James-nya itu dikatakan I and Father are one. Ya. Are ini biasanya kan kata sandang yang dipakai untuk yang jamak kecuali you. Ya, kalau you itu tunggal dalam bahasa Inggris juga pakai are, ya. Tapi umumnya dipakai untuk jamak, ya, bahwa I and Father are one. Nah, di dalam tentang ketritunggalan itu diganti is. Jadi I and Father is one. Memang diganti, ya, diganti. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah, aku dan Allah. Nah, aku dan Allah ini kan dua pribadi, ya. Gak bisa dikatakan ya satu, ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa, ya, itu adalah ya, satu. Nah, kemudian di dalam Yohanes 1, ya, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-14 kita baca ayat 1 dan ayat 14 saja. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ada dua pribadi. Ya. Pada mulanya adalah Firman. Memang kalau secara tata bahasa Indonesia, Firman itu bukan benda hidup, ya kan? Kayak perkataan. Nah, ini kan kata benda abstrak, ya, kata benda abstrak, ya. Kata-kata. Kata-kata ini kata benda abstrak. Tapi firman ya di dalam hal ini adalah pribadi, logos, ya. Firman itu adalah logos. Pada permulaannya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Nah, inilah yang menyatakan bahwa firman yang disampaikan di sini ini bukan benda, kata benda mati atau benda abstrak, bukan, tetapi firman itu adalah Allah. Dan firman atau logos itulah yang kemudian menjadi manusia. Jadi yang menjadi berinkarnasi menjadi manusia Yesus itu adalah firman atau logos, ya. Karena itu dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, ya. Jadi firman itu adalah logos, itu adalah Allah pribadi, ya. Ya, jadi dari sini kita melihat ya bahwa ada beberapa pribadi kan di situ. Ada firman, logos, ada Allah. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 42 itu dekat juga dikatakan Yesus mengatakan sebab aku Yesus itu keluar dan datang dari Bapa. Ya. Kalau aliran yang menentang Kristen, aliran Yohanes mengatakan bahwa Bapa itulah yang turun menjadi manusia, ya. Sehingga ya setelah Yesus lahir, ya, tidak ada lagi istilah Bapa. Bapa sudah menjadi manusia. Ya, ini bedanya, ya. Ya. Jadi, tapi Yesus mengatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Berarti Bapaknya masih tetap. Ya. Dan kemudian di dalam Matius 1 ayat 20 ketika Maria diberikan firman itu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tadi kan dibilang dari Allah, dari Bapa. Kemudian di
firman yang datang kepada Maria mengatakan melalui malaikat bahwa kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ya, Roh Kudus itu yang dikatakan turun ke atasmu sebab anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Jadi ini firman kepada Maria, aku kan belum bersuami, gimana aku bisa punya anak? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ya. Jadi anak yang dikandung Maria itu betul-betul anak dari Roh Kudus, tidak ada benih laki-laki. Ya, tidak dari hubungan seksual, sama sekali tidak ada, dari Allah dan dari Roh Kudus. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus itu ya anak Allah ya sekaligus anak Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus yang membuat ya, yang menghamili ya Maria itu ya, yang membuat Maria itu hamil, bukan tidak ada unsur manusia ya. Jadi Yesus itu adalah anak Roh Kudus sekaligus anak Allah. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat di Matius 28 ya, ayat yang ke-19. Ini konsep baptisan, rumus baptisan yang Yesus sendiri ajarkan. Ya. Pergi beritakan Injil kepada banyak bangsa. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan anak dan Roh Kudus. Nah, sangat jelas di sini tiga pribadi. Di penentang Tritunggal diganti baptislah mereka dalam namaku. Ya, jadi tidak ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Nah, padahal Yesus mengatakan jelas di Alkitab ini juga di King James juga di bahasa Ibrani-nya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti ini ada tiga pribadi, sangat jelas ini tiga pribadi. Ya. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, Firman ini Anak dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Jelas ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Ya. Dan kemudian di Matius 3 ayat 16 sampai 17 di ini di dalam peristiwa baptisan Yesus ya, itu jelas ada tiga pribadi yang hadir. Yesus hadir ya. Kemudian ada burung merpati yang menggambarkan kehadiran Roh Kudus dan ada Allah yang berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi." Ya. Jadi jelas di sini ada tiga pribadi yang hadir bersama-sama pada saat Yesus dibaptis. Jelas ada tiga pribadi di sini. Nah, kemudian kita akan melihat juga ada kesaksian dari bapak-bapak gereja. Yang dianggap bapak-bapak gereja ini adalah murid-murid, kebanyakan tuh murid-murid langsung dari rasul-rasul. Yang terutama ya bapak-bapak gereja yang utama itu Polikarpus ya, hidup di dalam di 156 Masehi. Ini murid dari Rasul Yohanes yang mempercayai ya tentang ketritunggalan. Ya ini bapak-bapak gereja yang mempercayai Tritunggal ya. Kemudian ada Ignatius, ini murid dari Rasul Yohanes dan Petrus ya. Kemudian Clement ini disebut di Filipi 4 ayat 3, murid Petrus dan Rasul dan Paulus. Ireneus itu murid dari Polikarpus ya. Kemudian Tertulianius ini ya, ini yang dianggap pencetus ya, utama istilah ya. Istilah dari istilah Tritunggal, una substantia tres personal, satu substansi atau hakikat, tiga pribadi. Ya, dari sini dari Tertulianius ini yang kemudian ini membawa konsep tentang satu hakikat, tiga pribadi ini dibawa di Konsili Nikea. Konsili Nikea itu tahun 325 itu berkumpul semua bapak-bapak gereja ya, semua dari pihak Katolik semua berkumpul mengadakan suatu konsili ya untuk menghindari adanya konflik-konflik, dan di sini Tertulianius memang yang mencetuskan tentang itu dan itu yang dianggap
oleh penentang Tritunggal bahwa Tritunggal itu ciptaan manusia, gagasan manusia yang dipelopori oleh Tertullianus, ya. Padahal sesungguhnya tidak, ya. Dan jadi mengapa kita harus percaya kepada bapak-bapak gereja? Ya, kan manusia. Bapak-bapak gereja itu saksi yang paling dekat, ya, yang mendengar langsung dari para rasul, ya. Ini bapak-bapak gereja. Ya. Nah, kemudian mereka mempunyai budaya dan bahasa yang sama dengan para rasul, sehingga pemahaman mereka tentang Alkitab lebih baik dan lebih benar daripada teolog-teolog masa kini. Gak ada apa-apanya doktor teologia, profesor teologia masa kini dibandingkan dengan bapak-bapak gereja itu jauh, ya. Karena mereka belajar langsung dan mereka punya budaya dan bahasa yang sangat bisa menangkap, ya, lebih baik dari guru-guru mereka, yaitu para rasul. Karena itu ya kita harus percaya bapak-bapak gereja ini, ya. Dan mereka itu bahkan rela sampai mati syahid demi kepercayaan mereka kepada Allah Tritunggal itu. Ya, mereka semuanya hampir semuanya mati syahid demi mempertahankan kepercayaan mereka, ya, kepada Allah Tritunggal itu. Nah, kita sekarang kemudian kita akan masuk dalam, ya, itu saja yang tentang apa kebenaran firman Tuhan. Banyak ayat-ayat, ya, yang menggambarkan tentang bahwa Allah itu satu hakikat tiga pribadi itu banyak, ya, tapi nanti kebanyakan nanti Bapak Ibu tambah pusing, ya, ya. Nah, kita akan melihat menentang Tritunggal, ya, yang terutama itu Sabelianisme, ya, yang dicetuskan oleh orang yang bernama Sabelius, ya. Kemudian Oneness Pentakostalism, ya. Kemudian Jesus Only Movement. Ya, ini intinya sama, walaupun ada perbedaan-perbedaan, tapi intinya sama, ya, bahwa Allah itu satu pribadi dengan tiga perwujudan, dengan tiga fungsi, dengan tiga manifestasi, ya. Jadi Yesus itu cuma sekedar fungsi, bukan pribadi. Ya, cuma sekedar fungsi, ya, bahwa dikatakan Allah itu Esa. Jadi cuma satu-satunya Allah itu Esa. Tidak ada tiga pribadi. Yang lain itu hanya peran. Dalam penciptaan itu Allah yang berperan. Kemudian dalam penebusan keselamatan manusia, Yesus yang berperan. Dalam pembentukan manusia, penyertaan, ya, kepada manusia itu Roh Kudus yang berperan. Jadi tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus itu hanya sekedar fungsi atau peran. Ya, ini kepercayaan yang dicetuskan di awal mulanya itu oleh Sabelius, yaitu Sabelianisme. Ya. Contohnya katanya, Bapak Selamat ini di rumah dia sebagai suami, sebagai ayah, nanti di perusahaan dia sebagai bos, nanti di lingkungan dia sebagai ketua RT. Ya, itu diumpamakan seperti itu. Tapi ini tidak bisa menggambarkan Allah, ya. Mereka tidak bisa saling komunikasi karena itu satu orang, ya. Mereka tidak bisa saling mengutus dan mereka tidak bisa hadir bersama-sama, ya, karena satu orang, ya. Ada yang menggambarkan ya, Tritunggal Allah itu adalah seperti manusia, punya tubuh, ya, punya jiwa, ya, punya roh, ya. Tidak bisa digambarkan seperti itu. Ya, karena tubuh itu, kalau tubuh saja dia bukan manusia, ya, tubuh saja tanpa jiwa dan roh dia adalah mayat, ya. Jiwa saja tidak ada artinya, ya. Kalau roh saja tidak ada tubuhnya, itu juga bukan manusia, ya. Bisa roh gentayangan, bisa kuasa-kuasa gelap, ya, yang cuma roh, ya, atau Allah sendiri loh, ya. Tapi manusia, ya, namanya manusia memang ada tubuh, jiwa, dan roh, tapi itu satu pribadi, ya, bukan tiga pribadi. Allah kita satu kali lagi saya katakan satu hakikat, tiga pribadi, ya. Kemudian penentang itu mengatakan bahwa kata Tritunggal itu tidak pernah tertulis di dalam Alkitab, ya. Sehingga mereka mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis, ya. Jangan melampaui yang ada tertulis. Yang ada tertulis di Alkitab itu di satu adalah Allah itu Esa. Jadi
ayat 1 Korintus 4 ayat 6 ini dipakai untuk menyatakan jangan melampaui yang tertulis itu tunggal ya tunggal. Jangan ditambah-tambahi. Padahal konteks ayat itu 1 Korintus 4 ayat 6 itu Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus yang sedang terpecah-pecah. Ya, mereka ada yang menjadi kelompoknya Paulus, ada yang menjadi kelompoknya Apolos, ada yang menjadi kelompoknya Kefas. Lalu Rasul Paulus menulis kepada mereka, jangan melampaui yang ada tertulis, kami ini semua ini hamba-hamba. Ya, karena ada di antara mereka yang saling meninggikan diri kemudian menjadi sombong. Kelompoknya Paulus merasa bahwa Paulus itu lebih hebat. Ya, Rasul Paulus lalu menulis, jangan melampaui yang ada tertulis, kami ini semua ini adalah hamba-hamba di dalam ayat yang ke-1. Nah, ayat ini cuma dicopot 1 Korintus 4 ayat 6 cuma dicopot itunya saja. Ya, sekali lagi semua teolog yang benar itu belajar Alkitab atau membaca Alkitab tidak boleh hanya mencomot satu ayat. Ya. Harus belajar konteksnya. Ya. Konteks itu bisa satu perikop, bisa satu pasal, bisa satu beberapa pasal, bisa satu kitab. Ya. Jadi harus belajar ayat itu konteksnya tentang apa, berbicara tentang apa, kelanjutannya bagaimana. Tidak bisa asal comot satu ayat. Ya. Jadi ayat yang katakan jangan melampaui yang ada tertulis. Kalau Alkitab bilang satu Allah itu ya satu. Ya, tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab. Memang istilah Tritunggal itu Bapak Ibu cari di Alkitab tidak ada. Istilah Trinitas itu tidak ada. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa ada tiga pribadi di dalam Allah kita. Kata inkarnasi juga tidak ada di dalam Alkitab. Tapi mereka semua percaya tentang inkarnasi Yesus, ya kan? Kata oksigen pun juga enggak ada di dalam Alkitab, tapi kita percaya ada oksigen gitu, ya. Jadi Alkitab ini memang melampaui akal, tetapi bukan berarti tidak masuk akal. Ya. Ini yang dinyatakan atau menyerang Bapak apa asas Tritunggal, ya. Kemudian katakan ini tadi yang sempat saya singgung, Tritunggal itu adalah produk dari bapak-bapak gereja yang diteruskan oleh Tertullianus pada Konsili Nikea tahun 325 untuk merumuskan pengakuan iman. Ya, padahal yang dalam kurung ini tanggapannya ya kebenarannya bahwa Tritunggal itu adalah kebenaran Alkitab, bukan produk bapak-bapak gereja. Ya, bapak-bapak gereja itu mempertegas waktu itu untuk menyerang di Konsili Nikea, bapak-bapak gereja ini berusaha terutama Tertullianus melawan pendapat Arianus ya tentang Arianisme ya yang tidak mempercayai Tritunggal. Ya, mereka mempertegas itu di dalam Konsili Nikea ini untuk melawan ajaran Arianisme. Ya. Bapak-bapak gereja itu sudah punya konsep Tritunggal, sudah percaya tentang Tritunggal itu dari para rasul, dari guru-guru mereka. Bahkan mereka rela mati syahid demi kepercayaannya kepada Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan produk bapak-bapak gereja, tetapi produk daripada Alkitab. Ya, karena itu kita harus mempercayai hal itu. Ya. Dan ada manipulasi-manipulasi Alkitab. Ya. Seperti dalam rumus baptisan tadi sempat saya singgung, ya, itu dikatakan baptisan itu dalam namaku, ya. Kemudian Tritunggal itu dikatakan tidak masuk akal, tidak mungkin, ya. Bisa dimengerti, tidak masuk akal. Ya. Kalau masuk akal itu bukan Allah, ya. Allah itu tidak mungkin masuk akal manusia, ya. Melampaui akal. Tidak mungkin Allah yang begitu besar bisa masuk di dalam akal manusia yang sangat-sangat terbatas. Karena itu dikatakan Allah itu melampaui akal manusia, tetapi bukan berarti tidak bisa kita pelajari. Ya, kita belajar sepanjang apa yang Alkitab nyatakan, dan Alkitab jelas menyatakan ya, tentang tiga pribadi itu. Ya. Kemudian ini juga ya, pencetus aliran oneness, ya, ketunggalan, ya, Eric Hacang ini yang di Shanghai ya, ini sudah mulai masuk abad tahun 2000-an ya tahun 1900 ya tentang unitarianisme ya.
dalam gereja Christian Disciple Church ya. Ini dari Eric Chang ini juga mengalir kemudian aliran Jesus Only Movement ya. Ini bahkan lebih ekstrim, yang di Indonesia ini yang ada yang lebih ekstrim tentang Jesus Only Movement ini ya. Pokoknya tidak menerima istilah Bapak. Tidak ada Bapak. Ya. Yang jelas itu Pendeta Hendry Tan Dianta. Banyak disingkat HTD. Wah, itu lebih ngawur banget ya. Lebih ngawur banget. Enggak ada Bapak di surga ya. Yang ada cuman Yesus. Ya. Jadi doa kepada Bapak itu sama dengan doa kepada setan katanya. Karena Yohanes 8 ayat yang 44 ini dipakai mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi kalau orang berdoa sama iblis itu sama dengan berdoa kepada setan katanya. Ya. Dan orang yang dikatakan meninggal ya, kembali kepada Bapak di surga, pulang kepada Bapak di surga berarti pulang kepada iblis. Karena itu Pendeta Hendry Tan ini yang ngawur ini beberapa lama setelah Pendeta Pariaji itu meninggal ya. Enggak lama dia mengeluarkan statement di YouTube bahwa dia mendapat mimpi bahwa Pendeta Pariaji ini rohnya berteriak-teriak minta tolong sama dia karena dia ada di dalam penyiksaan ya. Yaitu katanya orang yang pulang kepada Bapak itu ya seperti itu. Dan ada banyak katanya pendeta-pendeta lain, mereka berteriak-teriak bahkan minta tolong kepada saya untuk dikeluarkan dari itu. Nah, ini kan ngawur ya. Banyak yang ngawur-ngawur ya kalau Pendeta Hendry Tan ini lucu-lucu. Ada lagi satu statement dia mengatakan waktu dia debat sama seorang yang bernama Rudy Yohanes ya. Rudy Yohanes ini saya lihat ya pengajarannya dia sih benar, cuman kadang kata-katanya itu suka ya ngawur-ngawur, kata-katanya itu kasar gitu dalam perdebatan. Dia bilang Hendry Tan ini bilang gini, ini yang saya tidak masuk akal, orang dengan wajah jelek itu tidak mungkin dipakai Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah paham teologia tingkat tinggi yang tidak bisa dia jelaskan. Ini paham teologi tingkat tinggi katanya. Orang yang wajahnya jelek tidak mungkin dipakai Tuhan. Padahal wajah dia itu juga tidak ganteng loh saudara. Tidak ya, ganteng. Masih gantengan Bapak Gembala saya. Bapak Gembala kita. Oh apalagi sama Doni. Waduh jauh lebih ganteng. Masih jauh lebih ganteng Doni. Dia juga tidak ganteng. Ya Bapak Ibu cari di YouTube-nya. Ya, tapi dia berapa kali mengatakan itu. Ya, mau maki-maki si Rudy Yohanes. Ya, kamu tuh jelek, tidak mungkin dipakai Tuhan. Pokoknya orang dengan wajah jelek tidak mungkin dipakai Tuhan. Ini paham teologi tingkat tinggi katanya. Wah ini sudah ngawur ya. Kemudian dia mengatakan juga bahwa orang-orang Yahudi sekarang kan memang orang-orang Yahudi ini belum bisa menerima Yesus sebagai Mesias kan. Mereka berdoa kepada Yahweh. Ya, bahwa dia mengatakan orang-orang Yahudi sekarang yang berdoa menyembah Yahweh itu adalah jemaah iblis katanya. Itu jelas katanya ditulis di dalam kitab Wahyu berapa saya lupa. Katakan, mereka adalah jemaah iblis. Nah, inilah penyesat-penyesat Bapak Ibu yang sungguh sangat dan makin kalau saya lihat di YouTube itu followernya banyak ya. Kemudian ada Pendeta Yosua Tewu itu dulu dari GBI sekarang keluar dari GBI karena menganut paham oneness ya. Oneness itu satu ya, oneness ya. Itu juga gencar mengkampanyekan tentang bahwa Allah itu cuma satu ya. Kemudian Risuli Lubis ya, Risuli Lubis saya belum nah, tapi ini followernya juga cukup banyak. Saya nanti cuma sekali aja mendengar khotbahnya dia jelas menentang Allah itu satu, Allah itu satu. Ya itu saja yang ditekankan oleh mereka. Ya, dan banyak dan makin hari itu akan makin banyak. Ya karena itulah Bapak Ibu perlu berpegang. Ya. Oh, ada yang mengatakan Tritunggal itu tidak mutlak. Ya. Roh Kudus itu relatif. Ya juga mengatakan Roh Kudus itu relatif. Bisa menyatu dengan Bapa. Ya. Bisa menyatu dengan Bapa. Ya, dan ini yang bisa bisa dikatakan hanya percaya Dwi Tunggal ya. Yesus itu Allah tetapi tidak setara dengan Bapa katanya. Yesus itu Allah tapi tidak setara ya. Memang di dalam satu di dalam ketritunggalan tiga pribadi ya, itu sepertinya kita melihat Allah Bapa itu Allah yang dominan gitu ya. Tetapi di dalam hakikat itu satu.
dalam hakikat itu sama. Di dalam tiga pribadi ini, di dalam mereka saling bekerja, saling berkomunikasi, ya memang harus ada yang mengatur gitu ya. Dan mungkin sepertinya Bapak itu lebih dominan karena itu ada paham yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapak. Bukan ada yang mengistilahkan adalah Allah mayor, Allah minor ya. Tetapi jelas satu hakikat ini yang tidak bisa dibantah. Kalau satu hakikat itu setara ya. Namanya manusia, kita ini manusia ya. Semua satu hakikat, kelahiran baru di dalam Allah, kita ini semua satu hakikat ya, sama-sama anak Allah ya. Tidak ada dominasi ya, tidak ada perbedaan kasta. Sekalipun ya ada yang kaya, ada yang jadi bos, ada yang jadi pemimpin, bahkan ada mungkin yang jadi presiden sekalipun dengan yang rakyat jelata, jangan pernah menganggap bahwa diri kita yang lebih superior ya. Tidak ya, secara hakikat kita sama anak-anak Allah. Jangan pernah merasa superior lalu menindas bawahan ya, sekalipun secara hierarki di dalam satu organisasi harus ada keteraturan, ada pemimpin ya, yang di bawah harus menghormati. Tetapi secara hakikat derajat di hadapan Allah itu sama, sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Ya, Bapak Ibu rakyat jelata yang miskin, yang tidak punya jabatan apa-apa, mereka juga kalau mereka percaya Yesus, penebusannya itu sama ya dengan harga yang Bapak dibayar untuk Bapak Ibu, darah Kristus ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi Allah Tritunggal itu juga Allah yang sama. Ya, kemudian nah ini yang Arius, ini Arianisme, ini yang kemudian yang agak berbeda dengan Jesus only. Dengan Jesus only itu mereka masih percaya Yesus itu Allah. Tapi kalau yang Arianisme yang kemudian berkembang ke Saksi Yehova, Mormon, itu mereka mengatakan Yesus itu ciptaan. Ciptaan Allah yang pertama. Ya, jadi bukan Allah, ciptaan Allah yang pertama. Bahkan ada yang mengatakan itu inkarnasi dari salah satu malaikat, kalau tidak salah Mikael atau Gabriel gitu ya. Yesus itu ciptaan Allah yang pertama, ini yang dipercaya oleh Saksi Yehova ya. Yang ini satu bidat ya. Nah, kemudian yang terakhir kita melihat bagaimana sikap kita ya. Kita harus teguh berpegang kepada Allah Tritunggal, sekali lagi satu hakikat yang setara dengan tiga pribadi yang berbeda tetapi tidak terpisahkan ya. Dan kita harus pelajari sungguh-sungguh Alkitab, belajar sungguh-sungguh dari firman Allah. Ya, harus kita semua belajar, jangan mengatakan sulit. Ya. Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, ada Roh Kudus yang akan menolong. Roh penolong itu diberikan kepada kita. Ya. Dan kita harus pilih-pilih, dengar, dan melihat pengajaran-pengajaran yang marak sekarang ini lewat media-media online, khususnya di YouTube yang banyak ya. Kita harus pilih-pilih ya. Ya, dan terakhir ya, kita harus belajar tahu bahwa nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, mesias-mesias palsu, bahkan ya rasul-rasul palsu itu akan makin banyak, makin akhir zaman akan makin banyak. Karena itu harus kita punya prinsip teguh, berpegang kepada ajaran yang teguh ya, tentang firman yang ada di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu semua lebih paham ya tentang bidat-bidat ini, tentang kealahan kita ya, bahwa kita punya Allah Tritunggal yang Esa. Ya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai wujud hormat kita kepada Allah Bapa, kepada Anak dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri di hadapannya, kita berikan hormat kita kepada Allah Bapa. Bagi Ketiganya yang
Hati Dia Allah kita, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.